Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kelancaran semua ya, kesehatan, keselamatan, dan banyak rezeki. Hari ini Minggu tanggal 5 ya, tanggal 5 Desember. Udah mulai akhir tahun nih. Saya mau live beat lagi. Cuman live beat apa kali ini agak berat ini nyari insentifnya. Ini saya berangkat jam 7. Tadi nyuci mobil dulu, kemarin hujan terus. Aduh, hujan macet. Gagal tupo semuanya. Kemarin saya cuma dapat berapa? Rp400. Saya pulang cepat, ngedit video aja lah. Soalnya apa? Kena mental. Masa kena order gantung, udah mau ini. Udah mau ambil insentif. Kayaknya enakan panjang apa? Jauh gini ya. Delay setengah jam sekarang saya nggak gacor. Kena mental soalnya kemarin cancel, makanya performanya anjlok. Gimana nggak cancel? Tuh kelakuan kan. 14 menit itu jemput ke situ. Nganternya coba seiprit. Aduh, ya sebenarnya sih suruh sabar. Tapi kalau keseringan ya, kalau hujan itu memang rada-rada ya, rada-rada edan. Jaraknya itu enggak kira-kira, mesti dikurangin ya. Ongkosnya tahu lah segitu ya, berapa ya? 11.000. 11.200. Suruh jemput jauh. Tapi emang benar-benar harus sabar. Tapi sabarnya orang juga ya ada batasnya, Jack. Gimana nih yang lain? Poin insentifnya makin naik nggak nih? Aduh, saya kok apa saya doang? Masa saya doang sih? Ampun loh, ojek ini makin ganas, makin galak kesini loh. Aduh, jangan lupa berdoa ya. Mudah-mudahan dikasih lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bandara jauh amat. Buset dah. Ini gila. Ambil arah tenggara di Jalan Raya Prepe dan menuju Jalan Mandor Imam. Oh, maaf, jauh Pak. Maaf aja ini mah jauh. Maaf Pak, saya di Prepetan. Dan jauh ke gereja tapi keras kepala. Gak ada pengertian sama sekali lu. Udah jauh, denger, udah tahu jauh. Kita cancel aja penjemputan terlalu jauh.
Udah lah, langsung kita jemput aja ya. Aduh, jadi gak mood nih gara-gara Yusuf tadi itu. Tuh, gitu loh ya. Tuh penumpang kadang-kadang gak mikir gitu loh, gak kasihan sama driver ya. Udah tahu jauh ya mbok, dimaklumin, oh iya jauh, cari driver lain gitu, jangan keras kepala kayak gitu ya. Aduh, udah tahu jauh ya, udah kan cari yang lain gitu loh. Oh, tinggal cancel kayak gitu keras kepala loh. Ongkos 11.000 gak tahu diri ya. Ya emang sih, ngeselin juga kadang-kadang. Aduh, sabar itu kadang-kadang, aduh, ujian banget tuh. Keras kepala banget, anjir, anjir. Tapi giliran nemu orang ya, nanya gitu. Cerita, mas saya di cancel sampai 11 kali, 10 kali gitu. Kenapa gak bilang aja kalau gak bisa ya, kita kan bisa cancel, ya gayamu. Ntar giliran didiemin kayak gini ya, didiemin, gak mau cancel. Tadi dari rumah udah niat, hari ini gak ngencel sama sekali. Aduh, kena kayak gituan. Masalahnya apa tadi gak diambil? Itu dadap-dadap, tahu sendiri kan dadap kayak gimana? Macetnya kayak gimana? Pagi juga sama, mandek, bukan macet. Mandek itu. Gak bisa gerak. Aduh. Gantian tau gak? Jalannya itu dicor satu. Sebelah dicor, jadi gantian. Ya, kering di situ saya. Ya sudahlah, lupakan saja. Jadi nggak mood nih kepala, aduh, jadi agak nyut-nyutan nih. Yang senasib ngacung ya. Aduh, kesel banget dah. Tapi udahlah, lupakan saja. Performa udah anjur-anjuran ini gara-gara. Jadi kalau udah berani cancel ya, makin berani gitu loh. Tadinya saya mau cancel itu biasanya mikir-mikir gitu ya. Kemarin itu ya, ya emang kesel udah inilah, udah kesel banget lah. Besok saya buatin videonya itu, ngeselin banget ya. Masa jam 3 lewat 4 menit setar loh, nggak kehitung coba. Order gantung. Ya, udah gitu ngejarnya 1450. Rugi setengah jam, ya mamam lah. Udah males, gak mood banget itu. Pulang maghrib, saya langsung pulang itu. Boro-boro maghrib, jam 5 saya selesai. Pulang, udah gak mood soalnya. Dipaksa pun, bawaannya udah gak ini, gak bisa. Makanya saya bilang kalau emosi, udah mendingan pulang aja udah. Gitu, kalau diistirahatin nggak bisa ya tetap aja udah pulang aja, cari besok lagi udah gitu aja. Jadi kalau hari Minggu gini ya, itu nganter jemputnya itu ya kalau nggak orang ke gereja ya orang kondangan. Jadi siap-siap aja bawa pasukan tuh ya, biasanya kan suka banyak orang itu. Saya pernah loh, dia pengen PP, saya lagi ngejar insentif, dia pengen PP. Diajak masuk kondangan saya, ayolah mas, makan gratis ini mas gitu. Sebenarnya kalau nggak ngejar insentif mau saya, cuman karena ngejar insentif ya nggak mau saya. Udah rombongan, bawa anak kecil juga kasihan, cuman gimana, saya hanya ngejar insentif. Oke, kerjaan pertama beres.
Oke, lancar jaya. Aduh. Malam raya, telat kon. Mangga gelem. Mangga ndang mesen. Balik lagi ke dia lagi. Ambil arah selatan di Jalan Halim Perdana. Pagi Pak, Pak Ridwan ya. Iya. Udah Pak? Udah. Mau keluar saya malas bawa mobil. Hujan, karena apa? Iya, mobil habis cuci, becek lagi tuh, becek lagi. Saya pagi nyuci Pak. Dari kemarin hujan kan parah tuh. Saya sebuah hari ada kagak cuci mobil. Setiap hari kalau asal aja habis hujan aja. Soalnya kotornya parah. Nah, order selesai. Loh, ada lagi ya? Di mana ini? Ke arah barat lalu putar balik. Berapa menit? Pagi Bu. Iya, pagi. Bu selfie ya? Iya. Ambil arah timur. Ini Bu. Iya. Udah ya? Udah. Tolong Pak. Oh iya. Kasih, ya. Iya sama-sama Bu. Langsung jemput lagi di mana tuh? Ambil arah selatan menuju Gang Sinar Hati 1. Lagi, Kila ya. Bisa keluar sini ya? Putar balik. Aduh. Iya, makasih ya. Makasih ya. Yo, sama-sama. Ke arah barat di Jalan Kianawi, lalu Anda akan sampai di tujuan. Bisa. Apa bisa mobil? Bisa.
Tisu, tisu. Mana sih Ria Bisano ini ya? Iya. Oh. Tadi saya di seberang. Oh. Lah keluarnya mana di sini? Oh. Oh. Bisa jalan. Oh iya. Ya. Yuk sama-sama. Iya ngantar aja. Ambil arah barat di Jalan Perkutut 2 menuju Jalan Perkutut 3, lalu belok kanan. Ya, pagi ke Amalia ya. Udah. Eh belum diselesaikan ternyata. Ongkosnya 18.000, masuk kampung setengah mate. Gak bener nih ongkosnya. Oke, kita langsung lanjut lagi ya. Berburu insentif. Ini posisi saya dari Tangerang udah jam 11 lewat 13. Langsung aja ya, kita nyalain. Tadi pendapatan baru 188, 7 order. Nih, 1000 poin. Nah, langsung dapat ya. Ini kemana nih? Tang City. Udah, yuk kita... Ambil arah utara menuju Jalan Gatot Subroto. Jalan right dalam 100 meter. Belok kiri. Kemudian belok kiri. Mobilnya. 44. Hmm. 100 poin ya. 100. Ini udah teper waktu 15 menit nih. Ah, giliran ngejar insentif lama-lama lo treknya belok kurang ajar. Kemudian belok kiri. Ambil arah timur laut di jalan. Ya, sama-sama. Ya. Ke arah timur di Jalan Aeropolis lalu belok kiri untuk tetap di Jalan Aero. Kita nyalain lagi ya, ini posisi ada di pintu tol keluar, pintu keluar tol. Kamal 2. Ya, buang-buang waktu berapa ini? 15 menit lumayan juga. Berapa nih poin-poin? 350. Kapan kelarnya? 1000. Lagian lu ada-ada aja lu. 1000 gila enggak? 1000 itu ya gila lah.
Pon yuk. Adoken yuk. Ke arah selatan di jalan mana? Si bodoh nih ya. Double order nih. Belum cukup rating. Nyamperin tadi 4 kilo coba. Ngejar insentif mamam enggak tuh? Ini lagi nih. Ke arah timur lalu itu saya ya? Iya, SMA A2. Berapa ya? Berapa? 51 sama parkir. Berapa? 56. Sebentar, sebentar lagi nurunin. Di sini ya. Dapatnya di sini. Langsung. Ya, makasih ya. Siap. Sore Bu, Ibu Rusmini ya. Tamrin situ ya? Iya. Tolong sabuknya Bu ya. Sabuk. Dalam 8 ratus. Lupa nggak direkam. Tamrin City udah selesai ya. Apa ini? Poinnya berapa? 650. Kampret loh si Gojek ini. Kasih. Coba misalkan 800 kan masih bisa ya nyari apa? Itu. Ini 1000 nyari kemana? Mikirnya itu gimana gitu loh.